Jari-jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Ilham dan inspirasi datang dari realiti. Hanya yang faham akan mengerti. Aku di sini sebelum kamu bermimpi, aku menemani yang sedang bersendiri. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Nama aku Jennifer. Saat pen sedang menulis kisah ini di atas keping kertas, aku sedang berada di dalam salah sebuah bilik bawah tanah di sebuah pusat penjagaan orang-orang tua. Macam mana aku boleh berada di sini? Korang kena dengar kisah ini sehingga akhir. Berbekalkan masa yang masih lagi ada, aku menulis di keping kertas dengan harapan ada yang membaca kisah ini kalau aku hilang suatu hari nanti. Sudah lebih 3 bulan, aku menjadi sukarelawan di pusat penjagaan orang tua ni. Menyangka yang akan melakar memori indah dan pengalaman berharga. Aku mungkin silap, sebab hanya memori pahit dan pengalaman menyeramkan. Itu pun kalau aku dapat keluar dari sini. Pertama sekali, macam mana aku boleh berada di sini? Disebabkan aku baru sahaja menamatkan pengajian di salah sebuah universiti beberapa bulan yang lalu. Sementara menunggu untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, aku mencari tempat yang menerima sukarelawan. Bagi aku, untuk menjadi sukarelawan ini sudah menjadi tabiat sejak belajar dulu. Malah sebelum ini, aku biasa menjadi sukarelawan di pelbagai tempat dan acara. Dari rumah anak-anak yatim, di pusat penjagaan haiwan liar, maupun di acara mengutip dana ataupun derma. Nak dipendekkan cerita, setelah mencari di sana-sini, akhirnya aku jumpa satu tempat yang menerima sukarelawan, yaitu satu pusat penjagaan orang-orang tua. Tanpa berpikir panjang, aku hubungi pengurus di situ. Kami berbincang melalui telepon. Pengurus yang memperkenalkan diri dia sebagai Sarah kemudian bersetuju dan memberikan alamat untuk aku ke situ. Lokasi pusat penjagaan ini agak sedikit jauh. Untuk masuk ke sini perlu melalui satu jalan tar yang kecil, sempit dan dikelilingi oleh hutan dan belukar. Tapi berbeza pula dengan kawasan persekitaran pusat penjagaan ini. Ianya luas, bangunan 2 tingkat ibarat satu rumah agam yang mewah. Boleh kata pusat penjagaan ini terletak agak terpencil sedikit. Di sini ada dalam lebih kurang 50 orang warga emas, kaki tangan pula dalam 5 ke 6 orang termasuk tukang kebun, tukang masak, jururawat, pembantu dan juga pihak pengurusan. Awal-awal tiba ke situ, aku tengok keadaan diorang, aku kata, patutlah diorang ni perlukan sukarelawan. 6 orang nak jaga 50, memang tak menang tangan. Awal-awal tu, memang rasa sedikit kekok sebab aku perlu belajar banyak benda. Nak jaga orang tua ni berbeza dengan jaga budak, jadi banyak benda yang aku perlu tahu. Kembali kepada kisah. Pengalaman menyeramkan ketika berada di sini. Ia berlaku hari pertama semasa berada di situ. Bilik aku ni di tingkat kedua, bilik paling hujung di tingkat tu, sementara bilik-bilik yang lain di tingkat yang sama adalah bilik penghuni. Sekitar pukul 11 malam, aku dikejutkan dengan bunyi tapak kaki seseorang yang masuk ke dalam bilik. Aku buka mata perlahan-lahan dan perasan ada satu bayangan hitam yang berdiri di depan tingkap. Terkejut punya pasal, aku melompat dari katil dan buka lampu. Itu adalah salah seorang lelaki tua yang waktu itu membelakangi aku melihat jauh keluar tingkap. Aku pun tanya, Atok buat apa di bilik saya ni? Lelaki tua tu kata, tak ada apa. Cuma kalau dari tingkap ni nampak jelas sikit. Hairan dengan respon lelaki tua ni, aku melangkah mendekati tingkap tu dan melihat keluar. Tak ada apa-apa di luar, hanya gelap gelita. Aku pun kata, di luar ni gelap, tak nampak apa. Atok tengok apa? Kata lelaki tu, Tuha, hari ni diorang ramai. Mungkin diorang tahu kau nak datang kot. Waktu dia kata macam ni, bulu roma aku meremang, rasa nak lari keluar je dari bilik tu. Aku tanya lagi, siapa pula atok? Lelaki tu perlahan-lahan berpaling melihat aku dan berkata, dioranglah. Waktu ni ada satu hembusan angin dari luar menghembus masuk ke dalam bilik, membuatkan seluruh keadaan bilik terasa sangat sejuk. Tiba-tiba Sarah muncul di depan pintu, katanya, alamak, Pak Rustam, kenapa masuk bilik ni? Sudah, jom. Mendengar sahutan Sarah,
Lelaki tua tadi melangkah keluar dari bilik dan pergi ke bilik asal dia, meninggalkan aku pucat terpinga-pinga memikirkan apa yang baru saja terjadi. Sarah kata dengan aku, "Maaflah Jennifer, sebelum ni bilik ni kosong. Pak Rustam selalu datang ke sini waktu malam. Nanti saya ingatkan dia jangan lagi ke sini." Aku masa tu masih lagi terkejut dengan apa yang baru sahaja terjadi, hanya mengangguk perlahan. Sarah kata, "Tak apa, rehatlah. Esok banyak nak buat lagi," sebelum dia melemparkan senyuman dan berlalu pergi. Aku yang masih terkejut naik ke atas katil dan sambung tidur semula. Keesokan paginya, aku bangun dan membantu apa yang boleh di sekitar pusat penjagaan. Semuanya berjalan dengan lancar, warga emas di situ pun peramah, begitu juga dengan kaki tangan, tidak sehingga. Aku ditanya satu soalan oleh salah seorang dari mereka yang bernama Puan Anna. Dia tanya, "Jennifer, kau ada nampak diorang kah?" Mendengar soalan dia ni dahi berkerut, aku tanya balik, "Diorang tu siapa pula Puan?" Puan Anna kata, "Alah, yang selalu ada di luar waktu malam. Tak pernah nampak diorang kah?" Belum sempat menjawab soalan ni, tiba-tiba Sarah datang dan kata, "Ha, sudah Puan Anna, pergi makan. Makanan dah siap tu." Puan Anna hanya tersenyum sebelum meninggalkan aku dan Sarah. Kata Sarah lagi, "Maaflah kalau diorang ni tanya soalan yang pelik-pelik. Maklumlah, diorang ni ada yang pelupa, ada yang kuat berimajinasi. Janganlah pedulikan diorang tu." Sekali lagi aku mengangguk, tapi fikiran dah makin pusing memikirkan siapa yang dimaksudkan oleh Pak Rustam dan Puan Anna ini. Siapa yang datang setiap waktu malam? Selama beberapa minggu di situ, aku mula sedar yang suasana di pusat penjagaan ni semakin aneh. Bukan hanya bunyi-bunyi misteri pada waktu malam, tetapi kelakuan penghuni yang semakin pelik. Dari hari ke hari, keadaan di rumah tu menjadi semakin pelik. Aku rasa ada benda yang memerhatikan kami hampir setiap masa. Apabila waktu malam pula, kawasan bilik terasa semakin sejuk. Ada ketika, pintu akan terbuka dengan sendiri dan ibarat ada yang memerhati dari celah-celah pintu. Disebabkan perasaan resah dan gelisah, aku memutuskan untuk bertanya Sarah. Sejurus selepas aku menceritakan semua yang terjadi, wajah Sarah tiba-tiba berubah sebelum dia berkata, "Jennifer, mungkin kamu perlu rehat. Kadang-kadang imajinasi boleh buat kita rasa benda yang tak ada tu jadi ada." Tapi dari raut wajah Sarah, gerak-geri dan intonasi Sarah ni, aku tahu yang dia tidak berterus terang dan seperti ada sesuatu yang dia tidak ceritakan. Tapi tak apalah, aku teruskan sahaja kegiatan seperti biasa. Malam tu aku tak boleh tidur, seperti ada sesuatu yang mengganggu fikiran. Misteri di pusat penjagaan ini masih lagi bermain di minda. Disebabkan tak sedap hati, aku keluar dari bilik. Maka merayau-rayaulah di koridor tanpa hala tuju, konon untuk menenangkan fikiran. Tiba-tiba, memecah kesepian malam, aku terdengar suara bisikan dan suara kanak-kanak ketawa kecil. Menghairankan sebab selama aku berada di sini, tak ada satu pun kanak-kanak yang aku lihat. Lagipun ini adalah kawasan yang terpencil. Mana mungkin ada kanak-kanak yang berada di sekeliling kawasan rumah. Disebabkan rasa ingin tahu, aku mengikut bunyi itu turun ke tingkat bawah. Aku melangkah sehinggalah ke bilik bawah tanah yang selama ni aku tak perasan sebab ia tersembunyi. Sebab untuk masuk ke sini agak tersembunyi, kalau aku tak ikut suara ni aku tak akan jumpa bilik ini. Aku menolak pintu dan melangkah masuk ke dalam. Di dalam bilik tu, aku perasan ada banyak susunan gambar lama di dinding. Itu adalah gambar pusat penjagaan sewaktu ia beroperasi bertahun-tahun dahulu. Bila aku tenung gambar-gambar ini, mengairankan bila sebenarnya penghuni asal di sini adalah kanak-kanak, bukannya warga emas. Di bawah sekeping gambar yang sudah kekuningan bertulis, "Rumah Anak-anak Yatim Pelangi Senja 1952. Saat ini barulah aku tahu rumah ini pada asalnya bukan pusat penjagaan orang tua, tetapi sebuah rumah anak-anak yatim. Tiba-tiba semua yang pernah disebut oleh Pak Rustam dan Puan Anna terlintas di dalam fikiran aku. Adakah mereka yang selalu dilihat itu bayangan anak-anak kecil yang aku sangka hanya imajinasi? Adakah sebenarnya mereka benar-benar ada? Tiba-tiba pandangan aku tertumpu kepada keratan akbar lama yang berselerak di atas salah sebuah meja yang terletak di sudut bilik. Aku lihat dengan teliti akbar tu. Di muka depan
ada gambar pusat penjagaan ini dengan tajuk 50 Kanak-kanak Pusat Penjagaan Pelangi Senja Hilang Tanpa Jejak. Aku baca perincian akhbar tu, di sinilah aku dapat tahu pernah berlaku kehilangan beramai-ramai melibatkan kanak-kanak yang dijaga di sini. Spekulasi menceritakan, kononnya mereka dibunuh, ada juga yang percaya mereka terperangkap. Tapi apa yang pasti, tiada siapa yang tahu apa yang terjadi dengan mereka. Waktu ni, ibarat semua persoalan dijawab tentang gangguan misteri yang berlaku di sini. Tiba-tiba, pintu tertutup rapat. Aku cuba meluru ke pintu untuk keluar, tapi walau macam mana pun aku cari pintu tu tak jumpa-jumpa. Ibarat pintu keluar gaib begitu sahaja. Di dalam kegelapan bilik tu aku terdengar suara kanak-kanak. Ada yang merintih, ada yang menangis, ada yang menjerit marah. Mereka mengetuk dinding, mengetuk tingkap, seolah-olah mencari jalan keluar. Ibarat sudah lama terperangkap di situ. Beberapa minit kemudian, dari sebalik kegelapan, Sarah muncul di depan aku. Wajahnya tidak lagi mesra seperti dulu. Perlahan-lahan dia mendekati sebelum berkata, "Kau tak patut masuk ke sini. Mereka sudah lama menunggu dan kau sebahagian daripada kami." Waktu itulah aku sedar, Sarah bukannya pengurus di sini. Warga emas yang aku jaga selama ini bukanlah warga emas, tetapi mereka adalah kanak-kanak yang terperangkap di sini puluhan tahun dahulu. Ibarat mahu membalas dendam, mereka turut memerangkap sesiapa yang berkunjung ke situ, termasuklah aku.